halo adik-adik. Berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas satu soal di pelajaran fisika mengenai kinematika gerak. Kita lihat langsung soalnya. Oke. Ini diambil dari buku Elangga kelas 11 nomor 2. Bagas dan Canda masing-masing mengendarai mobil yang saling menjauh dengan kecepatan konstan. Oke. Kalau kecepatan konstan berarti GLB ya. GLB itu gerak lurus beraturan. Jadi maksudnya V-nya itu tetap. Nah, rumusnya sebenarnya cuma satu. Untuk mudahnya gitu ya. Itu rumusnya itu cuma yang S dengan V dikali T. Jarak atau pindah gitu ya. Jarak atau pindah ini kelajuan. Sebenarnya kalau jarak ngomongnya kelajuan, kalau pindah ngomongnya kecepatan. T-nya waktu gitu ya. Ini sekalian bikin rumus ya. Nah, kita lanjut membaca ya. Kecepatan mobil yang dikendarai oleh Bagas adalah 72 km per jam, sedangkan kecepatan mobil Canda 108 km per jam. Oh, Canda lebih ngebut ya. Jika saling menjauh. Oh, berarti gini ya. Misalnya ini si Bagas nih, ini si Canda. Nah, si Bagas ke sebelah sana, si Canda ke sebelah sana, gitu ya. Ini titik mulanya di sini ya. Nah, ini kecepatannya 72. Oke, V 72 km per jam. Kalau di sini V sama dengan 108 km per jam. Jika pada saat tertentu terpisah sejauh 1200. Berarti anggap aja nih suatu waktu nih si B-nya ada di sini, lalu si C-nya ada di sini. Lalu dari sini ke sini terpisah 1200 meter. Oke, kalau gitu ini satuannya mesti diubah ke satuan internasional, satuan SI-nya. Ya, ini kecepatan Bagas, ini kecepatan Canda. Oke, tulis di sini ya. Berarti V Bagas ubah dulu 72 kali 1000 per 3600. Kilometer mau jadi meter kali 1000. Jam mau jadi detik ya, supaya jadi meter per sekon kali 3600 gitu. Dicoret-coret, nolnya coret 2, lalu 32 dengan 72 dengan 36 itu coret 2. Ketemu 10, 20 meter per sekon. Oke. VC-nya sekarang ya, 108 kali 1000 supaya jadi meter, bawahnya jam supaya jadi detik kali 3600, coret nolnya 2. Nah, ini sekarang 108 kalau dibagi 36 itu 3, itu jawabannya 3 kali 10, 30 meter per sekon. Beres. Berikutnya udah diubah. Oh, jarak yang ditempuh mobil Chandra. Nah, dari sini ke sini berapa? Gini ya, jadi ya sebenarnya yang dari sini ke sini itu S si Bagas, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu S si Canda. Nah, jumlahnya jadi S si Bagas, S si Canda 1200. Nah, berikutnya SB, kan GLB ya rumusnya, V kali T berarti VB dikali T ditambah VC dikali T sama dengan 1200. VB nya diisi 20 dikali T, VC nya 30 dikali T, 1200. 20 tambah 30 50, 1200 berarti T nya 1200 dibagi 50. Nah, sekarang ini dicoret. 120 dibagi 5. Kalau gitu jawabannya 24 sekon. Nah, 24 sekon itu waktunya ya. Waktunya. Nah, sekarang dia tanya bukan waktunya, jarak tempuh mobil yang dikendarai Chandra. Yang ini ya. Oke, berarti yang ditanya itu SC. Nah, SC itu rumusnya VC dikali T. Kalau gitu 30 dikali 24. Oke. Kasih nolnya, ini berarti 12 7, 720 meter. Kalau ditanya
yang ditempuh Bagas bagaimana? 1200 kan 720 atau boleh juga 20T, 20 kali 24. Gitu ya. Oke, dipilih yang D. Oke. Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.